Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nih lumayan ini nih lumayan buat penambah pemasukan. Kalau kalian nih punya teman nih, kalian punya teman teman SD, teman SMP, grup atau teman kerja atau apa yang kalian daftarkan ke kita nih ke nomor ini. Daftar nomor ini si A gitu. Tapi ya kalian harus kalian yang daftarkan atau dua-duanya sih. Kalian mendaftarkan, si hostnya juga mengiyakan, saya dapat referensi dari si ini gitu. Tapi kalian daftar dulu nih, kalian daftar dulu, nanti urusan kalian live atau nggak live itu belakangan, nanti kita masukin ke grup khusus buat yang ngedaftarin. Komisi kalian 5% dari penghasilan si host. Jadi kalau si host itu di aplikasi kita gitu, nggak apa-apa, banyak host aja, satu host, dua host, tiga host, banyak host, nggak apa-apa, tetap kita kasih komisi 5%. Jadi udah lumayan gede banget ya 5% ya, karena potongan dari aplikasinya aja 5%, aplikasi aja, jadi penghasilan aplikasi sama penghasilan kalian sama-sama 5%. Penghasilan kalian gitu berapa nilai totalnya, berapa nilai gajinya dipotong 5% sama aplikasi. Di sini juga sama, kalian juga kita kasih 5% juga, jadi agensi dapat 5%, karena semua total 15%, 5%, 5%, 5%. Buat kalian yang mau ngedaftarin host atau mau ngedaftarin temennya atau mau kalian sendiri, tapi kalau kalian sendiri kalian nggak dapat potongan, jangan curang, jangan kalian daftar pakai nomor HP beda, yang satu nomor kalian juga nih, satu lagi nomor kalian sendiri. Nah itu jangan curang. Sebenarnya sih ada syaratnya ya, untuk mendaftarkan seperti ini minimal 10. Kalau udah 10 host berarti orang ini sub, dianggap ya sub agency, dapat 5%. Tapi kadang-kadang kita juga masih memberikan kelonggaran, bertahap aja. Masukin 1, 2, 3, 4, pelan-pelan aja, pelan-pelan kita kasih 5%. Itu namanya sub agency. Jadi buat kalian yang, bang saya nggak mau live nih, atau bang saya nggak bisa live, bang saya kaku, bang saya nggak cakep, nggak cantik, nggak pede semuanya, tapi boleh nggak saya ikutan gitu ya? Boleh, kalian dapat ngedaftarin aja dapat 5%, jadi nggak sia-sia kan, berbagi nggak pernah rugi, rugi kalau nggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.